Jurnal Amerika Serikat pecah. Pejabat senior CIA menyatakan dukungan ke Palestina saat Biden ngotot bela Israel. Terjadi perselisihan di dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, saat konflik Israel dan Hamas tak kunjung menemui titik terang. Perselisihan itu muncul setelah seorang pejabat tinggi CIA memposting gambar pro-Palestina di akun media sosial Instagramnya. Gambar pro-Palestina itu diunggah 2 minggu setelah peluncuran operasi banjir Al-Aqsa dan agresi Israel di Gaza. Pejabat CIA tersebut merupakan wakil direktur CIA untuk analisis. Ia mengubah foto sampul Facebooknya pada 21 Oktober. Terlihat seorang pria mengibarkan bendera Palestina yang menandakan sikap solidaritas terhadap Palestina. Insiden tersebut memicu kebingungan di kalangan pejabat. Asalnya, mengunggah gambar politik secara terang-terangan di platform publik adalah tindakan yang sangat tidak biasa bagi seorang pejabat senior intelijen. Kekhawatiran lain muncul di beberapa tingkatan oleh mantan pejabat intelijen Amerika Serikat, lantaran CIA memiliki hubungan yang kuat dengan intelijen Israel. Dalam postingan lainnya, pejabat intelijen senior tersebut mengunggah foto selfie di Facebook dengan stiker bertuliskan "Bebaskan Palestina". Hal ini terjadi ketika timbul perselisihan antara pejabat di dalam pemerintahan mengenai tugas Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menekan Israel agar melakukan gencatan senjata di jalur Gaza. Meskipun demikian, para pejabat senior mengadakan sesi dengar pendapat dengan staf Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, dan lembaga-lembaga lain. Tujuannya untuk memahami dan coba meredakan kekhawatiran mereka mengenai pendekatan Presiden.